Layanan pembayaran perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM untuk mempermudah masyarakat Tanjung Pinang kini mudah dijangkau. Ada dua tempat untuk perpanjangan SIM kendaraan, yaitu di Jalan DI Panjaitan kilometer 9 dan Polsek Kota Tanjung Pinang. Brigadir Dori petugas SIM keliling mengatakan untuk SIM keliling di Polres Tanjung Pinang dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, dan Rabu. Sedangkan di Jalan DI Panjaitan kilometer 9 berfungsi pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ya, untuk SIM keliling di Polres Tanjung Pinang ini jadwalnya hari Senin, Selasa, sampai Rabu itu di Jalan DI Panjaitan kilometer 9 di seberang Karaoke Bagio. Untuk hari Kamis sampai Sabtu, jadwal SIM kelilingnya di Polsek Kota dekat Klenteng. Ya, itu aja jadwalnya. Brigadir Dori menambahkan tujuan SIM keliling agar masyarakat lebih gampang dalam memperpanjang SIM mereka. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holil melaporkan.